minggu sama pasangan yang udah mulai berubah. Jadi bedanya cuma itu, tapi tidak jauh dengan kata-kata ini. Selain ibu rumah tangga, akhirnya mau gak mau jadi kepala keluarga juga ya. Gimana kesibukan sekarang? Sekarang kesibukannya paling udah nyanyi. Kayak sekarang kan aku lagi mau nyanyi di radio gitu. Jadi lagi promo-promo single kedua. Yang awalnya kan singlenya sama Ivan. Dan sekarang baru sebulan lalu sih, one single perdana solo. Jadi, ini kembali lagi ya, berarti yang maksudnya ngeluarin single lagi ya? Single yang terbarunya apa? Nah, single yang kedua ini memang ciptaan tim Dewi. Jadi memang Dewi-nya Pai. Iya, benar. Jadi sebenarnya ada sih lagu-lagu almarhum yang masih tersimpan gitu, tapi memang gak pengen nyanyi karena pengen yang, coba ya keluar di zona aman deh, pengen yang ciptaan orang gak kenal terus dinyanyiin. Dan yang single pertama kan emang ciptaan almarhum. Agak turun dikit nasib ya. Nah, jadi yang single kedua ini memang pengen keluar di zona aman, pengen ngambil salah satu pencipta lagu terkenal Indonesia. Aku yang minta sendiri sama label, pengennya ciptaan Dewi, tapi Tim Dewi ya yang bikin. Jadi memang pengen keluar di zona aman lah, pengen ambil sesuatu yang baru. Dan tapi tidak membuang lagu-lagu almarhum. Itu malah banyak banget masih, dan next single kayaknya tetap ada lagu almarhum. Nah, kalau yang single terbarunya soal apa? Yang judulnya apa? Yang pertama kan memang kayak history aku sama Amanda. Dan yang kedua ini memang sama sih, tentang rindu. Kalau itu kan judulnya Gun, aku merindukanmu. Kalau ini juga rindu, aku merindukan pasangan. Tapi bedanya kalau yang pertama emang pasangan yang benar-benar cinta, tapi yang kedua rindu sama pasangan yang udah mulai berubah. Jadi bedanya cuma itu, tapi